Hello, saya Jamalia Jamaluddin, ahli Dewan Negeri Bandar Utama. Bagaimana untuk memantau kesihatan diri semasa menjalankan kuarantin Kendiri? Semasa menjalankan kuarantin Kendiri, anda hendaklah memerhatikan gejala coronavirus yang ada pada diri anda, antaranya seperti demam, sejuk atau berpeluh, batuk, sakit tekak, sakit dada, sesak nafas, hidung berair, hilang deria bau atau rasa, cirit-birit, muntah, hilang selera makan dan lain-lain. Anda juga dinasihatkan untuk memantau kandungan oksigen dalam darah dengan menggunakan oximeter. Alat ini boleh didapati di farmasi atau kedai-kedai atas talian. Bacaan normal kandungan oksigen dalam darah adalah antara 95% hingga 100%, manakala sekiranya bacaan merekodkan kurang daripada 95%, bermaksud kandungan oksigen dalam darah di bawah paras normal dan anda perlu mendapatkan bantuan perubatan. Anda boleh menghubungi talian kecemasan untuk mendapatkan bantuan segera. Anda juga digalakkan untuk mencatatkan suhu badan setiap hari serta mengambil sumber makanan kesihatan tambahan seperti vitamin C untuk menguatkan sistem imunisasi badan. Apa yang penting untuk diingatkan adalah buat masa sekarang, tiada sebarang penawar bagi COVID-19. Oleh itu, jangan sesekali kita dengan mudah mempercayai iklan dan ubat-ubatan tanpa kelulusan KKM yang dikatakan boleh menyembuhkan COVID-19. Sekiranya anda berada dalam situasi kecemasan seperti mengalami masalah sukar bernafas, semput, tercungap-cungap atau mengah, sila hubungi talian kecemasan 999 untuk mendapatkan bantuan segera. Sekiranya anda bergejala teruk yang memerlukan rawatan segera, anda boleh terus pergi ke Jabatan Kecemasan Hospital Hybrid COVID-19, iaitu Hospital Ampang dan Hospital Serdang ataupun mana-mana hospital yang berdekatan. Ingin tahu langkah-langkah yang perlu diambil jikalau anda didapati positif COVID-19 atau menonton video-video yang lain, sila like dan subscribe Facebook dan YouTube channel saya.